Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pati News bersama Javaholic Parfum Premium mengunjungi ke rumah adik Zahra yang berada di Jaken, tepatnya di Dukuh Kolutan, Desa Sumber Rejo. Nah, Zahra ini adalah penderita kanker kulit sejak kecil. Ya, kita terakhir kesini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, kami dapat kabar beberapa waktu yang lalu, katanya Zahra kena maling. Tega sekali orang tersebut. Sudah tahu Zahra dan keluarga kehidupannya seperti ini, masih ada orang yang benar-benar jahil seperti itu. Zahra tinggal bersama nenek dan juga mbah buyutnya. Semoga dengan kedatangan kita untuk Zahra, semoga meringankan beban Zahra. Yuk kita ngobrol bersama Zahra. Halo Zahra, apa kabar? Baik. Iso boso ya, Jok, Indonesia ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 SD. Berarti saya enggak ke sini itu 2 tahunan ya. Hampir 2 tahun saya enggak ke sini. Piye, Kak? Tahun. Gimana kabarnya Zahra? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat tapi cuma rahine. Ini terakhir kapan nih di rumah sakit, Mbak? Rumah sakit. Umur 22 operasi plastik lagi. Badai operasi malah mangke. Tanggal? Yo enggak tahu. Pokoknya umurnya nek. Umur tak 22 umurnya. Nek, oh, nek pun umur lolikur, Mbah? Oh, yuk tersi tebih. Lagi lagi umur terulah nyantik. Oh, iya 10 tahun mah meneh. Ya, iki lagi 13 tahun ya. Kelas 3, kelas 6 SD. Ini sampai lulus kok. Sekolah pinter ora Zahra iki? Pinter. Hah? Pinter. Ranking piro? Ranking 2. Ranking 2. Alhamdulillah ranking 2. Nah, anak sekolah tidak duwe kanca kan? Duwe kanca kan? Iya. Satu tok. Satu tok. Biasanya dak ora dinyek kan? Dipoyoki. Kadang mak dipoyoki terus jaruk nang kanca kancane. Di lemoyoki piye? Pak dinyek ngene terus dikandak-kandakno. Piye lengannya? Lah lo, kok apa karena aku terus ngono. Tapi aja sedih kok ya. Ya. Zahra. Wingi jare bar ana opone sing dimaling, Mbah? Ono kene, Mbah. Dimaling nggih. HP, lampu. Kali lenyukan-nyukane tiyang niku angkop niku. Ical soyo. Gelange, kalunge nggih. Loh, gelange, kalunge, duit sing HP sing maringi tiyang niku dicolong sedoyo. Nggih, terus niku box TV niku mawon. Dipundhut. Nggih. Mboten gadah hiburan kalau ini. Bok TV. Lampu otomatis tengah ini, Mas. Mentolong-mentolongnya. Iku mulutnya siang apa dalu? Dalu jam kali malah pas Jawa. Lah kula nek ajeng tado, batine nek kena buku. Lah, kula pamilen ya ndas. Iku kok ana bayangan iki, bayangan menungso kok gendua kok nyermana kali rokok. Jadi kan mriki lho Mbah, lho ben kurung Mbah suarane, Mbah. Nek mikir tem mriki soalnya. Nggih. Kok kali kok ndo momok ning aniku wong bayang gendua apa wong. Tapi mari niku kali udut. Tapi udut. Lho. Mboten kumpulino rene bawal. Lho niku kok ngertos Mbak, maksudnya iku ndek-ndeke kaya arto terus gelang dan kalunge Zahra niki lho kok ngertos. Niku kali bute niku wete gasal juta niku nggih. Gasal juta kata nggih. Niku le mari-mari tiyang. Nggih. Kulo dheke anggap dados tunggal kan. KTP-KTP sing dinggo nyuwun surat-surat iki niku. Lah lagi dilaporke polisi mboten. Dilapor mangke nek nyuwun KTP ini kutik mboten medal mboten balik mboten kan nek nyuwun KTP angel. Nggih nek napa niki Mbah? Napa surat-suratnya gitu? Surat-surat niki nak teng rumah sakit niki gitu? Sedoyo, ical. Ical, sedoyo. Kali oh. Nek duit nek asal jodohkan sekolah niku. Ya Allah. Dekat pulau dompet, kok dekat dompet? Kok tegemen ya Allah? Iya,
Iku jeneng kulino rene mamange dek ya ini cek urip pilih. Niku jenengan ngertos sing sing mundut. Nggih ngertos tapi nggih kula pun mboten napa-napa wong mentolong pun beja nek sampai ki ambek leon. Tiang mriki. Tiang mriki tiang ngene tebih mene kriko dalme tebih. Bojokan ledukan. Oh niku kula ganduli. Tause kula disikot tok. Dua pas dangun niku pas nganu niku apa? Iya kula nggih tolong-tolong. Napa niku? Niku tiange nganggo topeng napa apa? Tiange nggih mboten nganggo topeng, cuma grikike ditaleni sapu tangan. Tapi jenengan tesih eling bayan nek wong iki ngoten nggih. Eling nggih. Tapi kula pas ditaleni tes Pak Kulo iki nggih mboten kula kebuke, mengke nek abas-abas ngoten nggih. Nggih. Kula cecek kula alingi. Tapi dia mentol aku sampai kena ajab dhewe lek. Lah jenengan tesih gedhe harta mboten iki maksudnya kok duite kok di niku mboten gadah om niku nggih kalih mocok-mocok ketok kadang dia kilo 500 iku om kadang dino niku untuk 30 kadang nek dewang iki kok sekolah untuk 50 ngono kok tak war pisan mentol nggih kok om ning awak iki ini mentala-mentalane kok laune ya minggu enjing yang beri kulo ketok berambang mau ketok kan tuh enggak, bah jarah nih, olah menung, mak kulo kan yang sepok. Sampai dari niki buatan beri gitu ya nggak? Buatan. Niku tase tiangnya tase enam napa napa pun niki sepok. Nih, tak nganu aja. Wonge yo wong paling anak. Umure pinten paling mbah? 40-an. Gini bu. 65 ya. Tapi iki pas maghrib niku ya Allah, sing makem dhuwitku muga-muga mandek ning gorokan, ora morot ngono. Amin, ngedi amin iki Mbak, maghrib pas maghrib ning ndek ndonga. Zahra. Kowe sedih ora iku? Aja nangis lho ya. Nangis, kalau wingi nangis. Mama dhuwitku kok mbok dipokno wong mama ngoten. Ini jenengan niki sak griyon iki bertiga nggih, Mbah. Nggih. Kalih Mbah. Mbah pun sepuh niku ndak. Niku ibune jenengan nggih, ibune jenengan. Niku anak nggih kula kiyam balem, kula nggih boten gadah derek nggih. Nah, ini lho ya, ini Zahra ini itu kalau belum tahu informasi mengenai Zahra, Zahra ini bisa dibilang yatim piatu ya. Bapaknya sudah meninggal, sudah beberapa tahun yang lalu. Terus ibunya memang pergi gitu ya, pergi dan gak mau kesini lagi. Tapi ya sudah meninggal namanya. Sudah meninggal. Gak terus ada kabar. Kebetulan ini Dek Zahra ini sakitnya itu kanker kulit. Dari lahir Mbak Je, dari lahir ini kanker kulit. Mulai paut. Mulai paut kanker kulit dan ini dari teman-teman sedekah rombongan ya ini berusaha membantu ini tapi ya memang prosesnya lama gitu sampai sekarang juga masih gitu ya Zahra ya tapi ya harus tegar gimana pun caranya soalnya memang Zahra ini ya mau gimana lagi ini sama Mbak Wedok gitu ya ini griyo juga mboten tanahnya jenengan Mbak Je mboten ini dari desa Mbak Je tanah desa ini ya ini ya mencari itu mencari ke lawang, nawi lawangnya ini ku tak teter lah om, lawangnya lawang gede. Nah, ini kemarin ada satu kejadian yang ya sebenarnya sangat miris ya. Udah tahu orang seperti ini gitu ya, tapi kok masih dimaling. Kan, ya dua minggu lebaran, gua mentolok, kasih nangis bucaira. Zahra, sing penting, insya Allah engkau ya untuk ganti nih, ya. Amin. Nah, ya. Ini yang mau kesini silakan mampir ke rumah Zahra ini desa Bunti ini, Pak. Kolutan. Kolutan itu kue. Niki. Nggih, Sumberjo Kolutan Kecamatan Jaten. Sumberjo Kolutan. Sumberjo Kolutan Kecamatan Jaten. Monggo lur ya. Tos. Assalamualaikum.